Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam pet wala san-san maso yang sikat iaitu satu hari satu khabar-khabar ya, satu hari satu doa. Insyaallah kita saya tak lewatkan masa iaitu jumpa dengan saya panggil doa dulu. Ha, iaitu belum lagi dengar khabar-khabar ya, kita mai doa dulu. Masa sekarang nak yak tahu hujan pun telah turun dah. Hak setengah daripada setengah duk nanti ya, itu lama sangat. Masa sekarang hujan turun dah. Ha, tu hat sapa belakor lah. Nak yak tahu hujan turun ni boleh jadi hak kita duk minta doa lah. Kita pakak-pakak minta doa mayah jak mayah apa tu hari turun lah. Ha, hujan ke saat ni tu hak kita duk minta tu. Lepas tu jangan lupa syukur pula kepada tu hat turun hujan kepada kita. Ha, tu apabila hujan turun nak yak tahu naneme hak kita tu jadi segar lah. Hak tak duk bunga jadi bunga, hak bunga duk dono buah-buah jadi buah tu boleh masak kerana buah-buah kayu tu kat ni kita kena suka. Apabila kita suka, kita doalah apabila kita tengok naneme hak kita tu buah bunga kerana kita bacalah doa ni. Ha, iaitu apabila kita masuk le kebun le pagar kita nampak naneme hak kita tu segar buah bunga kerana kita bacalah doa ni, iaitu doa เห็น พืช ผล หรือ เห็น ผล ผลิต tu hak kita duk tanam-tanam meh tu ada bunga ada buah tu insyaallah kita bacalah doa ni syukurlah tahawi kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Tu nak ayat panjang sikit. Tak apalah, saya nak make doa ni bubuh-bubuh komen untuk kita gimik guna make pakar dalam kehidupan kita, untuk barakat dalam kehidupan kita. InsyaAllah hari ni di segi doa saya rekah tangan ni. Lepas tu saya nak rekah berita tempat-tempat teh kita, berita keluar negara, berita tempat teh kita masa sekarang tu biasalah. Kalau masa kita duk tengok masa sekarang boleh jadi kata tempat kita duk panah lama, tempat kita boleh jadi bala. Kita boleh mikir juga sebab apa, sebab tempat kita masa sekarang ni di segi rusak, di segi hak tahlah lah, benar hak tahlah, hak benar hak kena lari, tapi buat kita hak tanggungjawab tu tak duk lari. Boleh jadi lari dah, tapi le lari baik lari be, lagi dalai ke apa, dalai hati lah. Jadi lagi tu jadi tak ada get pun ke apa, tak ada kesel ke apa. Di segi demo nak buat benar, tak ada halal, dah buat benar hak zoling, dah buat benar hak tak molek tempat teh kita tu, banyak kan demo tak ada lagi. Di segi supalah ada kegiatan teh tempat kita, kegiatan teh tu, kegiatan teh ni adalah ngelah sekali baru sekali, iaitu kegiatan teh pihak jalan bek, jalan dencun atau perempuan gitu, jalan dencun duk video duk tengok duk jalan kok tah weti kok anak itu hanya tu hak tu lah kena lari lah. Tetapi masa sekarang tu payah di segi lari. Nak ya tahu kita ni kurang di segi nasihat. Bukan sekadar di segi kegiatan tu saja, di segi lain lagi hak benar tak mulai, hak benar mesti kena lari. Okey, kita tak ada lari. Sebab itulah Tuhan tolong bala. Boleh jadi kita pakak mikir lah di segi ni kedak. Saya duk support di segi ni lah. Tetapi tengoklah kok kita pakak-pakak, pakak-pakak suluh tengoklah di segi mana boleh jadi hujan tak ada turun lama. Di segi kita lak leh, kita buat gopo salah, tengoklah tempat teh dalam tiga wilayah kita pahlawan lagi, tengok hak mana buruk, hak mana bocor, hak mana kita untuk gopo nak tapung nak buat baiki. Insyaallah kita pakak suluh, kita pakak tengok belakolah, cari hak mana bocor, hak mana itu kita pakak tapung, kita pakak baiki insyaallah di segi tempat teh kita. Satu saya pun nak rekah gi kepada keluar negara masa sekarang. Nak yak tahu lolonin tu di segi di segi Yahudi tu dia duk serial lah. Duk serial seperti biasa. Tetapi Fok Muzahidin, Fok Falah kita pun duk serial juga. Nak yak tahu Fok dia tu apabila serial dengan Fok Muzahidin ni, Fok dia ni Allah, Fok dia ni rusak banyak. Rusak banyak. Tetapi rusak banyak Fok dia tu tak bergaduh, main lom le, tak bergaduh nak buat karut lagi. Apabila Fadiyah duk mati, duk mapuh,
duk jerga tak ada kaki tangih. Lepas tu yo duit banyak, yo upah lagi, yo upah lagi, upah kau banyak, upah kau banyak untuk nak main mengenak, untuk nak main perhabis kat Islam kita. Dari segi Yahudi, dari segi paumai hak Yahudi kat sana tu nak mengenak, nak peracur, nak perhabis Islam kita. Dari segi Fadiyah tu memanglah Fadiyah rusak banyak apabila main serai dengan Fak Falah, main serai dengan Fak Muzahidi, mai segan apa kita dari terong kau saat ni tu pak tentera sama tentera tu pak dia tak ada makan belalah alat jatuh pak dia maju, alat jatuh pak dia selebih maju pada pak ni, tapi pak dia kau saat ni tu tak biasa ni. Sekat 225 roklah neh gini pak dia tak ada biasa ni lah, kalau rasa di segi pemberita tu pak dia tak ada biasa ni. Tu Fak Ria tak ada biasa benar. Tetapi kalau asal kita dengar pemberita hak Fak Ria tu, Fak Ria tu abnir semua. Sebab apa dia tu baik pemberita gitu. Setengah tu oyak kata sebab dia nak apa? Nak ambil semangat kepada tentera hak nak makan upah tentera Fak Ria hak hak dok dah lagi. Nak ambil semangat kepada Fak Ria. Kita jangan buat buat keliru lah dua tu. Dia tu baik kata, "Ui, Fak Ria benar semua tu." Jangan, kita jangan ambil hak tu buat jadi benar lah. Hak tu Fak Ria jadi kulit Fak Ria. Lepas tu Fak Ria nak tutup benar-benar hak hak benar. Dia nak sebar benar-benar hak persu. Sebar nak ayat atau Fak Ria tu lebih pada Fak orang Islam kita lagi. Di segi Fak Yahudi, nak ayat atau Fak Ria ada kulit, ada pen banyak lah. Di segi Fak Ria tu, kita make, kita buat wikrak tu. Kata Fak Ria tu buat tu berita lagu ni sebab gapa untuk gapa. Nak ayat atau Fak Ria, masa sekarang Fak Ria ada segera tu Fak Ria Allah. Tetapi di segi politik kamen dia lah, di segi social media, di segi platform hak mana-mana tu dia banyak ketubik hak dia tu benih. Itu kalau you hak tu gapo orang panggil musuh di segi ni lah, di segi social ni Fak Ria tu benih lah. Fak Ria jaga belakang masa sekarang. Ada hak tubik benar hak benar lagi, insyaallah kita boleh ambil buat tengok lagi. Tak apalah, kita pakai sebar lah. Kalau rasa benar hak molek, benar hak demo duk chair tu, boleh buka mata hati butik, boleh luah dunia ni pakat tengok hak benar tu, kita pakat sebar lah. We tahu sama rata. Lepas tu masa sekali for Islam kita tu hak susah payah iaitu orang kapung. Lala ni ada hak duk rumah, hak duk poh sangat banyak. Hak tu lah kita lebih nak. Di segi falah masa sekali duk jadi lagu tu. Lepas tu di segi rahsia pula. Saya nak pergi kepada rahsia sikit hari ni, iaitu rahsia dengan Cina tag team, iaitu campur tangan dengan Cina. Kau saat ni tu nak denah, nak hadap pergi ke depan. Di segi Cina dengan rahsia kata, jadi pegai tangan nak hadap pergi ke depan, nak apa orang panggil, nak pakai duit baru. Ya seperti biasa nak nego, nak beli barang tu ni, ya kena nego, kena guna duit dah lah. Apabila Cina dengan rahsia kau saat ni capur semua tu jadi 10 negara orang panggil Klumbrik. Puluh Klumbrik ke sana, puluh negara tu capur tangan untuk apa? Untuk nak nejek, untuk nak apa? Untuk sepakar duit dolar. Masa depan boleh jadi, insyaAllah. Berita ni duk tubik lama lah, duk tubik kata nak pakar duit beri, untuk sepakar duit dolar. Sebab Fak ni Fak kerah lah. Fak puluh Klumbrik ni Fak ni Fak jadi Fak duk ke depan lah. Fak ni mana di segi bisnis, di segi Fak ni maju lah. Fak ni maju lah. Fak Cina, Fak Rusia, Fak Saudi, banyak lah. Saya pun ada 10 negara saya oyak dah baru ni. Saya tak ada list hari ni, saya tak ingat lah nak oyak 10 negara ke saat ni. Jadi stoker, jadi apa, pegai tangan tag team untuk apa? Untuk nak menyenah, untuk sepakar duit dolar. Boleh jadi masa repet tak ada kena nego dengan duit dolar, nego dengan sekun dengan mai, iaitu sekun dengan beri. Lagu mana nanti tengoklah masa repet jadi ke tak, insyaAllah. Kalau masa jadi, alhamdulillah. Di segi rahsia dengan Cina, lepas tu dengan 10 negara capur-capur tu jadi 10 negara lah rahsia. Lepas tu masa sekarang dia adalah 10% 90% naik atas 10 negara ni capur untuk nak pakai duit sekun baru ni dalam 90% lah. Dari segi duk jual beli dah masa sekarang tak ada guna duit dah lah, duk guna duit masing-masing hak 10 negara tu lah. Dari segi masa lalu ni tu duk guna dah. Tu duk guna dah. InsyaAllah masa rupiah boleh buat sekun dengan hak Klumbrik dah. Lagu mana, wallahualam, kita nanti tengok masa rupiah sikit lagi. Lepas tu di segi rahsia kau saat ni, dia duk serai dengan Ukraine tu. Fak rahsia tu memanglah kita tahu dah, Fak Putin dia gagah di segi alat jatuh, di segi maju tentera, di segi apa-apa Fak dia maju. Apa Fak dia maju, Fak dia gagah kau saat ni, dia nak habis
no Syria for Ukraine ke sana itu tak ada payah sangat lah. Nak kata kalau asal Ukraine tak ada sakut dengan Amerika, tak ada sakut dengan kalau asal Amerika dengan tak ada tuluh Ukraine tu habis licin lama dah, habis nyak lama dah. Tetapi for tu dak sakut, for tu lah dak tolong dah tak lah jatuh for Amerika dengan tu lah dah tak lah jatuh dah tak tentera nak kata for ning lah duduk belakang. Sebab tu lah Ukraine tu jadi kerah sikit. Kerah sikit pun tak sama dengan Rusia masa sekarang. Dia perhabis nak kata banyak orang di segi tentera makan upah. Tentera makan upah Rusia ke sana tu perhabis sangat banyak lah. Habis licin. Mari upah sama mana Fort Putin, iaitu Fort Rusia ke sana tu pergi segera Fort tentera makan upah, pergi segera Fort tua ke sana tu mampu sangat banyak. Meninggal dunia sangat banyak di segi Fort sebelah Ukraine. Tu nak jatuh masa sekarang. Kalau kita tengok berita Rusia dengan Ukraine ke sana tu, Rusia jadi duduk megah lah. Fort dia ke sana ni tidak segera tidak make gapa yud muban tu banyak buah rumah. Banyak buah kapung lah di segi Rusia ke sana tu. Lepas tu pergi pula berita rekah sikit, iaitu pergi kepada pemuk Kuwait, iaitu kerajaan Kuwait ke sana tu. Dia yub sepah. Dia yub sepah dia tu tentang kena retaban mai. Tentang kena retaban mai. Untuk apa? Untuk nak patiru. Untuk nak proses mula. Sebab retaban masa sekarang tu tak cuci. Di segi retaban tu ada tuceri, ada menipu kok tu kok ni. Lepas tu pihak raja ke sana ni, Kuwait ke sana ni tu, raja Kuwait dia nak dia tentang retaban baru, dia catang hak baru ni, dia nak pakai guna masa dekat 4 tahun nak cuci di segi penipu, di segi tuceri, di segi corruption, di segi apa yang nak menipu, yang nak cuci lah di segi tu. InsyaAllah lah jadi cuci, alhamdulillah. Di segi pramuk Kuwait ke sana ni, di segi retaban baru kok dia masa sekarang. Lepas tu saya pun nak rekah tahun ni sajalah, hari ni sekadar ni saja untuk nak tahu masa sekarang dunia dok jadi lagu mana. Kita boleh tahu dunia dok lagi dok jadi lagu mana, kita boleh wang pen kita boleh doa, boleh gapo. Kita kena we tahu juga kehidupan kita ni kena ada tanggungjawab apa-apa. Kita kena we adalah 1, 2, 3 kita. Orang Islam kita duduk susah mana, kita mesti kita kena tanggungjawab juga. Kita satu orang Islam, kalau Islam duduk sakit kok mana, duduk susah payah kok mana, tak mesti kena jirai-jirai kita kok mana-mana. Kalau asal ada kalimah la ilaha illallah tu jirai kita, kita mesti kita kena tanggungjawab belakang. Tu kita kena tanggungjawab belakang. InsyaAllah jirai-jirai kok tepi rumah kita pun kalau asal ada susah payah, kita pergi ziarah. Susah payah di segi mana kita boleh tolong, InsyaAllah kita pakai pergi tolong menolong. Ni hari ni saya khabar hari ni saja. Kalau asal ada silap dan salah, kalau asal ada setuh dengan yang mengkut mana, saya minta maaf lah hari ni. Hari ni sekadar ni dulu, saya ada urusan nak lagi hari ni. Kalau asal kok mana saya cakap silap salah, harap maaf kepada saya. Tu kalau asal ada apa-apa nak komen wi saya, beki wi saya nak oyak di segi mana, boleh komen bawah komen ni untuk maju, untuk we tahu, untuk backi kerana untuk we maju masyarakat. InsyaAllah hari ni sekadar ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.